Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Untuk membantu persoalan masyarakat, Wakil Wali Kota Kadedi Arahim menegaskan bahwa pemerintah Kota Bogor tak bisa sendiri, apalagi di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkot saat ini. Hal itu Kadedi katakan saat kegiatan pemberian bantuan rumah tidak layak huni dari CSR Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Bantuan tersebut diberikan kepada dua kepala keluarga di dua lokasi yang berbeda. Kadedi mengatakan, hari ini kita mengunjungi dua lokasi rumah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah. Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Karino Indra Gusniawan menambahkan, untuk tahun 2021 ini saja ada total 6 rumah yang direnovasi, tentunya dengan nilai renovasi yang berbeda-beda. Para penerima bantuan RTLH ini sudah melewati serangkaian proses seleksi dan survei sebelumnya, terutama untuk mensurvei kelayakan rumah tersebut, untuk kemudian bantuan tersebut diberikan sesuai dengan anggaran yang diberikan. Tadi pagi, Kabima Arya Sugiarto dan Staf Sus Presiden Republik Indonesia, Kak Angki, meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi sekitar 400 orang teman disabilitas di Kota Bogor, yang dilaksanakan oleh Kanama Resto dan Ria Busana, serta bekerjasama dengan Dinkes Kota Bogor. Secara keseluruhan, terdapat 600 orang penyandang disabilitas yang menjadi target sasaran vaksinasi di Kota Bogor. Sudah dicek darahnya? Siap. Sudah dicek darahnya? Oh, hebat nih. Bapak. Pukul. Hari ini ulang tahun. Iya, pas 12 tahun. 12 tahun. Pas divaksin ya. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Umur dan mahal. Tunggu dulu ya. 12 menit. Pagi ini kita melakukan vaksinasi khusus untuk disabilitas. Total itu ada sekitar 600 lebih disabilitas yang tercatat Kota Bogor. Dan kemarin-kemarin sudah sekitar 100-an. Nah, hari ini yang hadir di sini sekitar 400-an. Hari ini juga istimewa karena dikunjungi oleh Ibu Angki, staf khusus dari Pak Presiden yang sangat peduli terhadap kaum disabilitas. Apresiasi yang sangat tinggi banget kepada Bapak Wali Kota, Kang Bima Arya, yang ditemani juga jajaran. Harapkan mudah-mudahan Kota Bogor bisa menjadi percontohan kolaborasi gotong royong agar kita semua membentuk herd immunity penyandang disabilitas pun prioritas mendapatkan vaksin sebagai masyarakat rentan yang perlu kita perhatikan.